Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat di atas agamanya, di atas agama yang diridainya. Ini merupakan nikmat yang besar yang harus terus kita syukuri dengan cara mempelajarinya, menuntutnya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Allah perintahkan, maka hendaknya segera untuk kita mengamalkan. Apa yang Allah larang, maka hendaknya kita segera untuk meninggalkan. Itulah cara bersyukur yang terbaik, cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala jerih payah dakwah yang beliau sampaikan sehingga kita dapat merasakan hingga saat sekarang ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang hanif, agama yang suci, agama yang menjaga kehormatan, agama yang memiliki aturan-aturan untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan kita baik di dunia terutama kelak di akhirat. Islam
mengajarkan kepada kita segala cara yang mana hal tersebut adalah maslahat kebaikan untuk kita. Islam adalah agama Allah, agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang Ia ridai, agama yang diperintahkan kepada kita di mana Allah tahu kemaslahatan kita. Sehingga Islam memerintahkan kita untuk menikah. Itu adalah cara yang suci untuk kita menjaga kehormatan. Cara yang saleh, cara yang baik untuk kita melampiaskan, menyalurkan keinginan syahwat fitrah yang Allah berikan kepada kita. Islam adalah agama yang menjaga keturunan sehingga lahirlah anak yang mana anak ini ada orang yang bertanggung jawab akan pendidikannya. Siapa dia? Itu suami dan istri. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang menanamkan kecintaan dalam diri, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, sehingga berlangsunglah kehidupan manusia dalam kehidupan dunia ini dengan keberlangsungan yang baik. Maka dengan sebab demikian, Islam mengharamkan kita kebalikan dari itu, yaitu melampiaskan syahwat, keinginan hawa nafsu dengan cara yang haram, yaitu berupa zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekati sudah dilarang karena zina itu merupakan fahisyah, sesuatu yang keji, yang buruk, wasa'a sabila, dan cara yang paling buruk. Maka disebutkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, dzalika ablagu min an yaqula wa la taznu. Itu jauh lebih baligh dari hanya sekedar mengatakan jangan berzina. Tapi di dalam ayat ini disebutkan jangan mendekatinya. Mendekati saja sudah dilarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga bagi orang yang dapat menjaga kemaluannya, yang tidak menaruh kemaluannya kecuali pada tempat yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku apa yang berada di kedua rahangnya, itu mulutnya, dan apa yang berada di antara kedua pahanya, itu kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku jamin untuknya di surga. Karena sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang al-fasadun natij an-zina, kerusakan yang ditimbulkan oleh zina, bahaya yang ditimbulkan oleh zina, yang kita sekarang berada pada akhir zaman, berada pada tanda-tanda kiamat, karena di antara tanda kiamat adalah wa yadhharu zina, yaitu nampak zina, tersebarnya zina. Karena sebab demikian, para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
supaya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita jatuh dalam perkara ini. Ini adalah perkara yang keji, yang buruk, merusak keturunan. Maka di antara bahaya zina adalah tadnisul arad wasyaraf, yaitu menodai harga diri dan kehormatan. Ternodai sehingga kemuliaan, menjaga kehormatan menjadi hilang. Kemuliaan menjadi sirna. Dia menodai kehormatan seorang. Buruk akibat yang ditimbulkan oleh zina. Kemudian juga diantara akibatnya adalah yaksu sahibuhu saubal maqti bainan nas. Orang yang berzina, pelakunya telah memakai pakaian kemurkaan di tengah manusia. Dia akan dilihat dengan pandangan yang hina, dibenci oleh orang, karena ia telah merusak keturunan orang, telah merusak anak perempuan orang, telah merusak kaum muslimat. Maka bahaya, maka ia telah memakai baju kemurkaan. Kemudian zina juga yushattitul qalb wa yumriduhu illam yumithu. Dia akan mencerai-beraikan hati atau akan menjadikan hati menjadi sakit kalau tidak mati hati tersebut. Maka orang yang melakukan zina hatinya hancur, susah terus, karena ia telah melakukan jalan yang buruk, telah melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengaruh buruk dari zina adalah yufsidu nizam al-bait, yaitu merusak tatanan rumah tangga, merusak alaqah zaujiyah, merusak hubungan suami istri, atau menjadikan anak-anak yang lahir dari anak yang tidak benar, dari cara yang tidak benar, sehingga buruklah pendidikan anak tersebut. Ini bahaya, bahaya dari zina. Di antara bahayanya juga dayaul ansab. Zina itu merusak, menghilangkan nasab, mencampur adukan nasab orang. Orang akan menisbatkan diri kepada bukan bapaknya, atau orang akan mengaku yang bukan anaknya. Dia akan tumbuh besar, mendidik, tapi yang dididik bukan anaknya, bukan darah dagingnya. Atau ia akan memberikan warisan kepada orang yang tidak berhak. Harta diambil, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang yang menggabungkan nasab orang, mencampur adukan nasab seorang, sehingga ketika seorang lelaki dia ingin menggauli seorang budak yang hamil, maka ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini budak ini hamil, tidak boleh digauli supaya tidak tercampur, supaya jelas siapa punya anak yang ada di dalam perut budak tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqad hamamtu an al'anahu la'nan yadkhulu ma'ahu qabrah. Sungguhnya aku telah berkeinginan untuk melaknat dia, jadi melaknat orang yang menggauli budak yang hamil.
Sungguhnya aku berkeinginan untuk melaknat dia dengan laknat yang dia sampai masuk ke dalam kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bagi orang yang ingin menggauli budak yang hamil. Kaifa yuwarrisuhu wa huwa la yahillu lahu? Bagaimana mungkin dia akan memberikan warisan padahal budak yang ada atau janin yang ada di, atau anak yang ada di perutnya bukan punya dia? Atau kaifa yastakhdimu wa huwa la yahillu lahu? Bagaimana dia akan menyuruh memperbudak, menjadikan budak anak yang ada di perutnya padahal bukan miliknya dia? Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maksudnya adalah orang memasukkan orang dalam pewarisan yang mana anak tersebut tidak halal baginya karena itu bukan anaknya, atau dia ingin mengambil anak itu menjadi budak yang ia akan suruh, yang akan yang perintah, padahal anak tersebut bukanlah haknya. Artinya itu apa? Artinya itu budak. Karena itu budaknya, maka bisa jadi ia gauli, boleh. Tapi karena dia masih hamil, yang mungkin dia hamil karena tuannya sebelumnya, jangan digauli dulu. Itu pun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang menggauli seorang perempuan yang mana perempuan itu memiliki suami, atau perempuan itu hamil dengan suaminya? Maka ini jauh akan lebih besar dosanya, semakin menambah kekacauan. Karena orang yang berzina, dia tidak periksa ini perempuan ini hamil apa tidak, asal digauli, dilampiaskan syahwatnya. Kalau perempuan tersebut hamil karena dia, maka dia telah memasukkan ke dalam suatu kaum yang bukan darinya, karena dia akan dinisbatkan kepada kaum tersebut padahal itu bukan bagian darinya karena dia dari hasil zina. Atau dia akan menggauli perempuan yang mana perempuan itu hamil, yang mana dia telah menambah air pada anak yang ada di dalam janin tersebut. Atau pengaruhnya juga adalah orang itu akan ragu apakah anak yang ada di dalam perutnya ini adalah anak dari sang suami perempuan atau dari hasil zina. Itu sudah cukup merepotkan, merusak tatanan keluarga orang. Hubungan suami istri dirusak. Ini bahaya zina. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jaga diri kita dan anak keluarga kita. Jangan sampai ia terjatuh dalam perkara ini. Apalagi sekarang sudah semua lingkungan kita mengarah ke sana. Kalau tidak kuat iman, akan hanyut. Media yang ditampilkan yang mengarah ke sana. Perempuan-perempuan juga demikian. Bebas berbaur semuanya. Sampai masuk ke dalam rumah. Tidak ada batasan laki dengan perempuan. Hendaknya kita terus belajar para jemaah yang dirahmati Allah. Terus kita menuntut ilmu supaya kita punya benteng. Kita bisa menjaga diri kita dari fitnah yang menyambar terus ini setiap hari, setiap detik di dalam kehidupan kita. Orang tua tidak khawatir sekarang. Biasa saja anak perempuannya dibawa sama laki, tidak menjadi sebuah kekhawatiran. Kapan dia mau pulang, kapan dia mau pergi, silahkan, bebas. Supaya kita menjaga diri kita.
Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ayyama imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' walan yudkhilaha Allahul jannah. Perempuan mana saja yang memasukkan ke dalam suatu kaum lelaki yang bukan dari mereka, maka falaysat minallahi fi syai', bukan dia sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ia hamil dengan cara zina. Berarti ia telah memasukkan orang dengan cara yang salah ke dalam suatu kaum. Wa ayyama rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa fadahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Lelaki mana saja yang menolak anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal ia melihat ini anaknya tapi dibantah, ini bukan anak saya ini. Ihtajaballahu minhu, Allah akan menutup diri dari dia. Wa fadahu ala ru'usil awwalin wal akhirin, Allah akan menampakkan, membongkar aibnya di semua orang, di khalayak. Bahaya pada jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dia tahu itu anaknya, ini bukan anak saya. Mungkin karena perempuannya yang berzina dengan laki-laki lain. Maka perlu kita hati-hati. Kemudian juga di antara bahaya zina adalah az-zina alaqatun muaqqatah la mas'uliyata ba'daha. Bahwasanya zina hubungan sementara saja. Hubungan tanpa ada pertanggungjawaban. Sehingga ini merupakan tata cara hewan yang tidak akan pernah ditoleh orang manusia yang mulia sebenarnya, yang punya kehormatan, dia tidak akan menoleh kepada zina. Dia berzina, lahir anak zina lepas tanggung jawab. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak ada orang yang mengasuhnya, tidak ada yang menafkahinya. Bahaya. Hanya sekedar kesenangan sementara. Dan bukan masalah hamil tidak hamil, zina itu haram, baik hamil maupun tidak hamil. Sehingga sekarang orang berzina biasa, cuman jangan sampai hamil. Kalau hamil baru kecelakaan. Kalau tidak hamil tidak kecelakaan. Sehingga zina menjadi salah satu sebab kejahatan pembunuhan, merusak tatanan masyarakat, merusak hubungan, sehingga lahirlah anak yang ia tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Bahkan akan ada kebohongan di atas kebohongan. Ini anak ini adalah hasil zina. Kemudian anak ini perempuan, dia akan menikah dengan laki. Sang orang tua ini, dia tahu dirinya ini bukan anaknya karena dia berada di luar nikah. Kalau dia mengaku dirinya dia luar nikah, akan ketahuan ini bukan anaknya, ini anak zina. Kalau dia akan memakai wali hakim, ini kacau permasalahan. Nah, sudah kita aja, walaupun saya bukan bapaknya, saya aja jadi walinya. Kacau semuanya. Rusak tatanan masyarakat. Maka zina yajlibul ham wal hazan wal khaw. Zina itu akan menjadikan orang itu gundah.
takut, sedih. Ini anak ini, perempuan ini sudah dilamar sama orang ini. Kalau saya bilang ini saya bukan bapaknya, ini anak ini sebenarnya anak zina. Gimana calon suaminya dengar itu? Gimana ini? Tidak jadi kalau begitu. Harus diam. Nah, sudah. Ditobat belakangan. Kan begitu dia. Jadi dia dari dalam keluar dari kesusahan menuju kesusahan yang lain. Hanya karena nafsu sesaat, kebahagiaan sebentar. Bahaya akibatnya. Maka orang yang melakukan zina, baik laki maupun perempuan, dia berada pada dua khatarain, dua bahaya. Yang pertama, sungguhnya perempuan apabila ia telah berzina, ia telah memasukkan aib ke dalam keluarganya, memasukkan celah ke dalam rumah tangganya, kerabatnya, menjadikan keluarganya akan menunduk, tidak berani mengangkat kepala, akan malu, seakan-akan keningnya tercoreng sama arang yang hitam. Kemudian, apabila dia hamil, maka seorang pezina akan berusaha bagaimana supaya anak ini digugurkan. Dan ini terkumpul dua kejahatan, kejahatan zina dan kejahatan pembunuhan. Kalaupun tidak digugurkan, biarkan saja sampai lahir, maka dia akan menyandarkan seorang anak kepada bukan bapaknya. Sang suami hanya tahu kalau dia ini anaknya. Kalau istrinya tahu bahwa ini bukan apa? Bukan dari suaminya. Dari selingkuhannya. Kemudian ia nisbatkan kepada suaminya. Banyak kerusakan yang ditimbulkan pada jamaah yang dirahmati Allah. Kerusakan pikiran, kerusakan hati, kerusakan masyarakat, kerusakan keluarga, kerusakan keturunan. Semua dirusak. Pertama, kita sekarang berada pada akhir zaman ini. Di mana nampaknya zina itu merupakan tanda dari rusaknya alam. Dari rusaknya bumi ini. Karena tidaklah terjadi bencana kecuali akibat dosa. Di antara dosa tersebut adalah dosa zina. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana. Kalau kita gerhana kan kita anggap fenomena alam biasa. Kalau Nabi terjadi gerhana, seakan-akan itu dianggap terjadi kiamat hari itu. Segera menuju sholat, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan di dalam khutbahnya, ya ummata Muhammadin, wallahi innahu la ahada agyaru minallah an yazniya abduhu au tazniya amatuhu. Ini di khutbah ketika gerhana. Ketika Nabi mengatakan bahwa bulan dan matahari tidaklah terjadi gerhana karena lahirnya seorang, karena meninggalnya seorang, tapi dia ada tanda dari tanda kuasaan Allah. Beliau menyebutkan, wahai umat Muhammad, demi Allah, sesungguhnya tak seorang pun yang lebih cemburu dari Allah ketika hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, berzina. Allah cemburu pada jemaah yang dirahmati Allah. Kalau hambanya berzina, kalau kita berzina, Allah marah, Allah murka. Ini disebutkan dalam khutbahnya ketika terjadi gerhana. Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad,
Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahittum qalilan wa la baqaitum katsira. Seandainya, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian Nabi mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Telah disampaikan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mengapa dalam kasus terjadinya gerhana ini Nabi secara khusus menyebutkan dosa besar ini? Menyebutkan zina. Ini menunjukkan bahwasanya zuhuru zina min amarati kharabil alam. Nampaknya tersebarnya zina itu merupakan tanda dari tanda kerusakan alam. Sebagaimana matahari Allah hilangkan cahayanya, begitu bulan Allah hilangkan cahayanya, ini merupakan tanda perubahan dari keadaan yang lebih baik menuju keadaan yang lebih buruk. Itu sebabnya diantaranya adalah kemaksiatan dan dosa. Kita lihat gerhana, tidak ada takut kita karena kita tidak takut. Nabi mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Zina bahaya. Sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindarkan diri kita dari semua wasilah yang menuju pada zina. Tundukkan pandangan. Jangan melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jauhkan diri dari wasilah-wasilah yang akan menjadikan kita terjerumus kepada zina. Yang mana zina sudah dibalikkan sekarang oleh orang. Sudah dibuat sebagai makanan biasa, tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Dianggap sebagai sebuah dosa kalau itu pemerkosaan, terpaksa. Kalau sama-sama mau, tidak masalah, tidak apa-apa zina, yang penting tidak hamil, biasa. Sekarang orang pacaran, ini merupakan wasilah kepada zina. Kau sudah pasaran, diganggu oleh syaitan. Kalau sekedar pacaran tanpa ada zina, itu palsu. Hanya zina jadinya. Kau rusak dunia ini. Rusak sudah pergaulan. Kalau sama-sama ridha, tidak dianggap. Sebab demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga diri kita. Karena zina ini merupakan fitnah, terutama bagi lelaki. Tidak ada fitnah yang lebih besar, paling memudaratkan laki dari perempuan. Bahaya. Sehingga para salaf, kalau saya disuruh jaga uang, bisa saya jaga amanah. Amanah, berapapun uang bisa saya jaga. Tapi saya tidak menjamin bisa menjaga perempuan, walaupun secara fisik kurang, keriting, hitam, pesek, saya tidak bisa menjamin diri saya. Karena fitnahnya besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "La uhaddithannakum hadisan la yuhaddiskumu ahadun ba'di sami'tuhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku akan beritahukan kalian sebuah hadis yang tidak ada orang yang memberitahukan kepada kalian seorang pun setelahku, itu hadis yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis tersebut? Inna min asyratis saah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat,
ayyurfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Wa yazharul jahl, tersebarnya kebodohan. Wa yushrabul khamr, diminumnya khamar. Wa yazharuz zina, dan tersebarnya zina. Wa yaqillur rijal, dan sedikit lelaki. Wa taktsurun nisa, dan perempuan lebih banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai-sampai 50 perempuan yang menanggung dia satu lelaki saja. Ini 50 perempuan kita sendirian. Coba. Pada sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sekarang berpikir bagaimana kalau itu adalah cara yang halal. Mungkin kita punya anak putri, anak putra ingin menikah, segerakan. Kalau dia laki yang baik, laki yang saleh, segerakan. Kita kan kalau ingin pacaran sudah, enggak apa-apa pacaran 50 tahun. Tapi asal jangan nikah dulu. Kamu belum mapan, kamu belum punya pekerjaan, kamu belum ini, belum ini, belum ini. Rusak. Kalau dia baik sudah nikahkan dia, ini jalannya. Allah yang akan memberikan rezeki kepada dia. Kalau dia meniti jalan yang Allah ridhai. Anaknya dibawa keluar tiap hari, tiap malam. Tidak pernah ditanya laki-lakinya apa kerjaannya. Pas mau dilamar, apa pekerjaan kamu? Berapa gajimu? Bisa enggak kamu hidupkan anak saya? Diktinya bagus. Ini karena kejahilan sebenarnya. Karena jauhnya dari agama. Sehingga terjadi kerusakan di mana-mana. Anaknya ingin nikah, kamu masih kecil. Anaknya ingin nikah, kamu sekolah dulu. Ketika di sekolah, baru hamil, baru nyesel. Itu. Sebab demikian, bahaya zina ini harus kita hindari. Hindari segala wasilah-wasilahnya. Jaga anak dan keturunan kita. Sibukkan dia di dalam ketaatan kepada Allah, yang menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tumbuh, hidup berkembang, kita dan keluarga kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan sekalipun menolak zina. Ia adalah hal yang keji. Sebagai contoh saja, ayam. Ayam kalau dia sudah punya pasangan, artinya yang dia sudah akui, ada laki-laki yang lain mendekat, dia akan kejar. Tidak boleh. Menunjukkan apa? Ada kecemburuannya. Itu ayam. Begitu juga disebutkan, seandainya kita memperhatikan suatu hewan yang mana hewan itu halus, lembut, lemah seperti merpati, yang mana merpati betinanya tidak akan memperkenankan jantan lain menaiki dia. Ini merpati ini. Begitu juga jantannya merpati tidak akan memperkenankan jantan lain mendekati pasangannya. Bahkan merpati itu tidak pernah berpikir, kita enggak tahu dia berpikir gimana ini. Tidak pernah berpikir kalau dia akan menaiki betina orang lain. Itu merpati. Enggak mau dia, ayam sebagaimana yang kita lihat. Kalau sudah dua ada ayam jantan di dalam sekelompok ayam, dia kelahi dulu untuk merebutkan betinanya. Ada kecemburuannya. Masa kita kalah sama ayam, sama kalah sama merpati. Kita anak kita dibawa, santai-santai saja. Hati-hati ya, jangan ngebut, pelan-pelan aja. Dibawa pulang malam-malam, oh alhamdulillah sudah pulang. Kapan dijemput lagi besok ya? Oh ini malam minggu ini, ditanya anak putrinya, kok tidak ada pacar kamu jemput kamu sekarang? Kamu sudah putus ya? La ilaha illallah. Dia tawarkan anak. Dibiarkan dia keluar, ini dayus ini bagian dari orang yang tidak memiliki kecemburuan, tidak akan mencium bau surga orang-orang seperti itu.
Sebab demikian nasihat untuk antum yang masih muda, segera. Masih kuliah, campur antara kuliah dengan nikah. Gabung dia, gabung dua kebaikan. Timbang kita terjatuh pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh Amr ibn Maimun. Tapi Amr ibn Maimun ini adalah seorang tabi'in. Dia hidup pada masa jahiliyah sampai masa Islam. Cuman dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak dikatakan Al-Mukhtara. Beliau mengatakan, ra'aitu fil jahiliyah, walaupun cerita ini dibahas panjang oleh para ulama, ra'aitu fil jahiliyah qirdatan zana bi qirdatin fajtama'al qurudu alaihima farajamuhuma hatta mata. Aku melihat di jahiliyah, yaitu seekor monyet jantan berzina dengan monyet betina. Kemudian monyet-monyet yang lain kumpul terhadap dua monyet tersebut dan dilempar dengan batu sampai mati. Tapi ceritanya ini adik, perselisihkan oleh para ulama. Tapi kalaupun mungkin dia benar apa yang diceritakan oleh Amr ibn Maimun ini, menunjukkan hewan itu ada kecemburuannya. Ada kecemburuannya. Allahu a'lam. Nah itu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bersama bahwasanya kekejian zina ini adalah hutang. Artinya apa? Kalau orang itu berhutang, dia harus bayar hutang tersebut. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, inna zina dainun fa in aqradtahu kana al-wafa'u min ahli baitika fa'lami. Sesungguhnya zina adalah hutang. Dan jika kamu pernah berhutang, maka bayarannya adalah dari ahli baitmu, dari keluarga kerabatmu, ketahuilah itu. Kalau kita waliyullah pernah berzina, maka akan ada anak keturunan, keluarga keturunan kita yang akan membayar hutang kita. Kalau kita tidak mau bayar hutang, ya jangan berhutang. Tapi ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kalau ada dari kita yang melakukan hal tersebut, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak keturunan kita. Sebelum saya tutup, satu cerita yang disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan. Ada seorang laki-laki yang dia saqqa, penjual air. Bimatidati Bukhara, di kota Bukhara. Yang mana dia membawa air ke rumah pembeli air, yaitu muddah salasina sana, kisaran 30 tahun. Yang mana pedagang ini dia memiliki seorang istri yang salehah, cantik. Maka suatu hari penjual air datang ke rumahnya membawa air tersebut. Ya, dia lakukan kebiasaannya yang selama 30 tahun. Maka ketika dia membayar air, penjual air itu ketika mengambil bayar diremas tangannya ketika ngambil uang. Tapi dia diam saja, si istri ini diamnya nunggu suaminya pulang. Ini bukan ngelapor, dia akan menginterogasi suaminya. Pas pulang suaminya, ia mengatakan, "Mada fa'alta al-yauma khilafa ridallah?" Ketika suaminya pulang, dia langsung tanya sama suaminya. Tidak ngelapor, tidak mengatakan itu tadi yang saya bayar air, dia pegang tangan saya, dia remas tangan saya, tidak.
Langsung suaminya dikatakan, apa yang kamu lakukan yang menyelisihi keridhaan Allah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di pasar? Dia mengatakan, mas anak tu syai'an. Saya tidak, tidak ada saya lakukan. Kan biasa kita laki-laki bohong-bohong dikit begitu ya enggak? Tidak ada apa-apa kok. Kemudian fa'alahat alaih, dipaksa dia, ayo apa kamu lakukan di pasar? Akhirnya ya jujur jadinya. Dia mengatakan, ja'at imra'atun ila dukani, datang seorang perempuan yang cantik ke toko saya. Kemudian perempuan tersebut mengagumkan saya akan putih tangannya. Maka sama juga ketika dia bayar fa'asartuha, saya remas tangannya sambil ngambil uang. Maka istrinya langsung mengatakan, Allahu Akbar, hadhihi hikmatu khiyanati saqail yaum. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, inilah hikmah pengkhianatan penjual air pada hari ini. 30 tahun kita beli air sama dia, tadi saya bayar, dia lakukan hal yang sama sebagaimana yang kau lakukan di pasar. Kenya dengan demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum pergi keluar daerah apa, jaga diri di luar daerah. Jangan sembarangan. Bisa jadi apa yang kau lakukan di luar daerah itu yang dilakukan oleh istri antum di rumah. Hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari jarimah ini. Bayangkan cerdasnya perempuan ini. Jadi suaminya pulang dari pasar tidak melapor itu penjual air itu, dia remas dengan saya. Kita tuntut dia tidak. Suaminya langsung diinterogasi. Apa kamu lakukan di pasar? Tidak ngaku, dipaksa dia ngaku. Akhirnya ngaku. Persis apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh penjual air terhadap istrinya, itu yang dilakukan oleh apa? Oleh dia sang suami kepada perempuan. Intinya adalah zina itu hutang. Kalau antum tidak mau bayar hutang, jangan berzina. Kalau tidak mau anak keturunan yang bayar, jangan lakukan. Maka lihatlah ketika Maryam itu hamil, kan tidak ada suami. Menurut orang secara biasa ini zina, karena dia hamil tanpa ada suami. Orang mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, makana abuki imra'asawin wa makanat ummuki bagiya. Bapak kamu bukan orang jahat, ibu kamu juga bukan pelacur, kok kamu bisa? Artinya apa? Artinya kesalahan dia itu langsung disebabkan kepada orangnya, kedua orang tuanya. Artinya juga apa? Kalau ini kamu hamil dan memang bapak kamu, ibu kamu juga pelacur biasa, wajar wasa orangnya. Ini kan di luar biasa, bapak kamu saleh, ibu kamu saleh, kok kamu bisa hamil di luar nikah? Dan sebab demikian, bahwasanya zina adalah penyakit keturunan. Jangan sampai penyakit ini mengalir ke keturunan. Jangan kita lakukan, kita hindari. Mungkin itu saja para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebenarnya yang disebutkan tentang bahaya dari perkara zina. Yang intinya adalah mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita dan keluarga kita atas perkara ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, menjaga kita dari dosa, terutama dosa syirik kepada Allah dan juga dosa zina ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, masukkan kita ke dalam surga-Nya dan menjauhkan kita dari api neraka-Nya. Subhanallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenazan dulu baru kita jawab pertanyaan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.